Dallas, how yeah. you're feeling? Back to school? Good. Good. Excited? Yeah. Me? Oh, there it is. Oh, yes. Jadi Dallas hari pertama balik lagi ke sekolah diantar dari Bri. Thank you, Bri. You're welcome. Very welcome. Pakaian baju olahraga, siap-siap berolahraga di sekolah. Jadi sekolahnya sudah menyambut anak-anak untuk balik ke sekolah. Welcome back. So, what do you think, dah? Excited. Baru balik dari ngantar Dallas sekolah, terharu banget tadi ya pas sampai di sekolah ngeliatin banyak balon-balon di mana-mana, bendera-bendera, pokoknya sekolahan rame banget dengan hiasan-hiasan menyambut anak-anak kembali bersekolah. Luar biasa banget itu guru-guru dan kepala sekolahnya juga semua pada keluar menyambut anak-anak kembali lagi bersekolah. Sedih juga ya ngelihatnya ya, ternyata selama ini udah lockdown kedua kan, baru masuk sekolah lagi. Ternyata guru-guru dan yang lain-lainnya tuh merindukan anak-anak berkumpul lagi, bermain bersama teman-teman bersekolah yang sekolah formal di rumah sekolah. Pokoknya, duh, luar biasa. Saya juga jadi terharu dan ya Allah, begitunya ya sambutan anak-anak untuk kembali bersekolah. Dan Dallas juga semangatnya luar biasa, udah pagi-pagi bangun mau ketemu temennya. Begitu di gerbang, teman-temannya udah teriak, Dallas, Dallas. Nggak ada satupun anak-anak yang nangis, semua anak-anak tersenyum ketemu dengan teman-temannya. Aduh, bahagia banget ya. Semoga virus cepat berlalu, jadi anak-anak bisa seperti semula bermain-main, mendapatkan pendidikan yang layak, yang benar-benar formal, bukan di rumah, yang diajar dari orang tua yang terkadang emosional naik turun dan bikin anak senewen sama orang tua. Nggak jarang anak dan orang tua juga berantem gara-gara sekolah. Karena memang tempat terbaik untuk menimba ilmu atau mendapatkan pendidikan adalah di sekolah apapun itu. Oke? Yang biasa ngajar anak-anaknya di rumah selama masa pandemik pasti merasakannya. Tadi dia pas sudah nyampe sekolah dia bilang, nanti kasih saya kejutan, mau lemon cake atau orange cake, itu aja kue favorit Dallas. Jadi sekarang saya juga harus langsung membuat lemon cake atau orange cake yang ada aja di rumah. Selesai bikin orange drizzle-nya, sekarang giliran saya lagi yang makan menu yang tidak kesampaian di hari ulang tahun mertua. Jadi saya akan makan bebek crispy tepi sawah. Ini benar-benar terjadi. Lihat tuh crispy-nya, aroma nasinya, sambal matanya. Aduh, pokoknya ingat Bali ini. Jadi bebek tepi sawahnya udah pindah juga ke England gara-gara corona, semua berkarya. Oke, kalau gitu sekarang saya menikmati bebek crispy tepi sawah. Ini saya liatin, crispy banget ini.
rasanya bisa dibayangin kan ya, kriuk-kriuk, pokoknya enak banget. Untuk resep ini silahkan di Uni Simple Cooking Channel, oke? Jangan lupa di subscribe. Oke, sekarang saya mau makan dulu ya pemirsa. Ini udah gak tahan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cobain dulu nih. Kedengeran kan suaranya? Crispy-nya. Leker bener ini. Ini pakai sambal matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nasinya juga enak banget pokoknya. Ini mertua, suami sama anak gak dibagi ya, karena ini masih ada satu aja, nanti next time bikinnya buat mereka. Kalau sekarang-sekarang mau bikin, terlalu dekat jaraknya. Nanti bulan depan baru beli bebek lagi. Gak boleh setiap hari makan bebek ini, karena banyak lemaknya pemirsa. Gak bagus buat orang tua. Kalau saya sih gak apa-apa lah ya, karena saya udah kurus, untuk perbaikan gizi juga. Dan saya udah kepengen banget gara-gara kemarin gak terrealisasi. Keasikan makan, ada yang ketok pintu dan pencet bel gak kedengeran. Oh ya Allah, mertuaku ini baik bener. Bunga tulip, karena sebentar lagi mau spring, dikasih coklat buat Dallas. Oh, mereka ini sungguh luar biasa ya. Dikasih coklat Cadbury, dikasih bunga juga. Hello. Hello. Oh, thank you so much for lovely flower and chocolate. So lovely in front of the door. Oh, good. We thought, being as you've been a good girl, we'd get you some and a bunch of flowers. Flower. And Dallas the egg. Yes, Dallas the egg. Oh, thank you so much. Okay. Okay, bye. Bye. Katanya saya dibilangin anak yang baik, jadi dikasih bunga dan coklat. Baik bener mertua nih. Thank you.
di pulang sekolah, Dallas langsung nulis ucapan terima kasih, surat ucapan terima kasih buat Nani dan Grandad karena sudah kasih coklat. Hello? Hello, Dal? Hello. Alicia? Oh. Oh, you dick. Hello, Roy. Hello. I missed you yesterday, didn't I? Yes. Now he delivered the letter for you both. Oh, thank you. Dear Nanny and Grandad, thank you for chocolate from Dallas. Kiss, 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 kiss. Kiss, 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 kiss. Okay? Who put the kisses? And hearts as well, hearts. Now put a mask on. Put the mask on? Yeah, double mask. We have to keep like this one. Yeah, keep like this. Even with a mask on, we have to keep keep this distance. Put your mask on now. Why? What? You're still not going to kiss Grandad, even with two masks on. No, put one mask on. Okay. Right, I've got to see if I can wear all this. That's it, they put mask first, okay? Now can I? Not touching anything, okay? Yeah, see? Just a little bit, no touch. No touch. That's it. No touch, okay? No touch, no touch. Oh, it's terrible, isn't it, Dal? Hi, terrible. Just because you're at school. Yeah. Break.